Aku mau review DVD Master Magic Shop yang baru aja dirilis sama Big Hit kemarin. Kayak gini. Ini sebenarnya nanti kalau datang itu dia ada plastik pelapisnya gitu, warnanya bening. Cuma ini udah aku buka karena seperti biasa karena sekarang kan lagi musim COVID-19. Jadi langsung habis disemprot alkohol itu aku buka di luar. Nanti kita lihat aja kayak gimana isinya. So, stay tune. Gambar bagian depannya itu kayak gini, jadi member bangtennya itu kayak lagi ngintip dari dalam rumah, jadi kita kayak ngelihat dari luar jendela gitu, dan seolah-olah kita ini kayak bakal masuk ke dalam magic shop. Terus kalau kalian lihat sebenarnya fotonya itu ada kayak di dalam, jadi dia kayak masuk ke dalam gitu nih tuh. Jadi kalau dilihat dari depan ini seolah-olah kayak 3D gitu. Ini sih sebenarnya konsepnya mirip sama winter package yang kemarin ya. Dari bahan kardusnya juga sama. Terus kalau dari samping gini, dia ada tulisannya. Jadi dia tuh ada dua ini ya, dua tempat di Busan sama di Seoul. Oh. Dan kalau dilihat belakang itu kayak gini. Jadi ini tuh ada kontennya apa aja tuh. Seperti biasa. Langsung kita buka aja isinya. Sekarang kita buka. Nah, ini pas kita buka itu di sininya itu ada kayak magnet. Jadi kalau kita tutup tuh dia kayak rapet gitu. Terus begitu di depannya itu udah langsung disambut sama photobook. Nih, ini photobook. Ukurannya kecil ya, ini mungkin segede buku tulis. Terus di sini ada invitation card. Terus ada DVD-nya. Yang terakhir itu kayak dapat foto frame. Nih. Kayaknya ini tuh bisa dipajang di meja belajar. Kita lihat satu-satu. Pertama photobooknya dulu. Untuk PC-nya aku itu dapat Jimin. Nih. Nah, halaman depan photobooknya kayak gini. Ada daftar isi. Tuh. Pertama yang di Busan dulu. Ini seperti biasa karena photobook itu kan tebel banget. Jadi aku bakal agak cepet. Nanti kalian lihat di masing-masing photobook aja. Di Magic Shop DVD yang kalian beli. Kayak gini gambarnya. Ini tuh DVD Master yang pertama yang aku beli ya, karena sebelumnya aku belum pernah beli DVD Master. Cuma yang ini aku beli karena aku tuh tertarik ngeliat temanya. Sama di sini tuh ada satu lagu yang aku suka banget, itu yang judulnya Tomorrow. Jadi aku pengen ngeliat konser yang lagi nyanyi lagu Tomorrow, karena pas mereka nyanyi di album itu aku belum jadi ARMY, makanya aku beli. Tuh kayak gini, bagus-bagus banget ya. Ini tuh kualitasnya sama kayak yang di Inter Package. Oh ya, terus kalau kalian pengen nonton Master, kan Master itu diadainnya setahun sekali ya biasanya. Itu kalian mesti punya ARMY membership atau member kit. Karena untuk dapet buat tiket konsernya itu, kita harus ikut travel dan itu cuma bisa diikutin sama member yang resmi gitu. Nah, terus ini udah yang kedua, ini yang di Seoul.
Bagus banget ya. Kalian udah pernah ada yang nonton konser Bangtan langsung nggak? Ini kalau kalian ngeliat aslinya itu foto sama orangnya itu benar-benar beda banget ya. Jadi kalau kita ada kesempatan buat nonton sekali, itu mendingan datang dan diambil, karena antara foto dan aslinya itu benar-benar beda dan suasananya juga aslinya lain banget. Ini udah mau habis. Oh, udah selesai. Ini kreditnya. Udah habis. Sekarang kita lihat invitation card-nya kayak gini, tuh. Dan gambar belakangnya gini. Kalau ini tuh sebenarnya lagu yang di Seoul ya. Kalau yang di Busan itu setahu aku yang ininya nih, yang lagu Alien 52 nya itu diganti sama Tomorrow. Dan itu yang aku pengen lihat, karena memang pas lagu itu, pas yang album itu aku belum jadi ARMY. Aku jadi ARMY itu kan di era HYYH, sekitar 2015 akhir, jadi belum pernah ngeliat konser Tomorrow secara langsung. Terus ini DVD nya tuh, bagian depannya tuh kayak gini. Isinya ada 4 DVD tuh, cantik banget ya. Di sini ada tulisannya, healing therapy make you feel better ARMY gitu. Ini ada tulisannya gini. Untuk foto standingnya itu, jadi dia memang dari datang itu udah ada kayak defect di sini ya, kayak kelipet dari sananya tuh. Dan ini tuh dia di belakangnya itu kan ada kayak giniannya. Jadi ini tinggal kalian lipet gini. Tuh, dia bakal kayak berdiri. Nih. Ini bisa kalian pajang di meja. Tuh, kayak gini. Sekian review dari aku. Kalau kalian masih pengen nanya, itu boleh langsung tulis komentar aja. Atau kalau kalian nanti mau nanya yang video udah pernah aku bahas sebelum-sebelumnya, itu juga boleh. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan merchandise yang lainnya, karena masih banyak. Jangan lupa videonya di like dan subscribe. Sampai ketemu.